Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Kali ini nih saya pengen coba lagi. Saya kedatangan dapet konfigurasi pompa DC lagi. Tapi ini model baru, tapi nggak ada labelnya nih. Kalau dari keterangan dari distributornya, sebetulnya ini dayanya 70 watt dan kapasitas 6 liter per menit. Tapi kita coba aja nanti seperti apa daya semprotannya. Dan ini selangnya sama sih kayaknya 7 meter juga sama sebelumnya, dengan nozzle yang sama juga. Tapi ini yang agak beda kabel inputnya di sini langsung ke lighter. Ini ada saklarnya, ada saklar on off nya panjang kabel input ini sekitar hampir 3 meter kurang dikit. Ini karena ujungnya dia langsung lighter seperti ini, maka saya bikin adapter seperti ini dari lighter female ke soket 5,5 female juga langsung ke adapter. Nah kali ini saya pakai adapter masih power, tapi settingnya masih di 12 volt. Tadi saya coba ke 15 volt agak terlalu berat, kira-kira malah kerjanya terpaksa. Ini langsung kita untuk selang inputnya nih pakai selang yang bening sekitar hampir 2 meter dan filternya, tapi sebetulnya input itu nggak ada masalah ya pakai bening ataupun bersurat, karena dia nggak ada tekanan untuk output. Jadi dia cuma hisap aja, dan di bagian input ini langsung masukin ke mesin tanpa klem pun nggak ada masalah karena udah kenceng. Dan untuk output ini ada quick release nya sama dulu, jadi kita tinggal uji coba. Ini udah saya pasang, tinggal uji coba aja. Oke, kita tinggal hidupkan. Nah ini udah terpasang, nah gasnya seperti ini. Nah ini ada on off nya oh ini copot ininya, maaf ininya udah on. Nah kita hidupkan. Nah ini mode jet nya mungkin bisa semprot ke motor kali ya, biar kelihatan. Coba ini motor lebih dekat lagi, ini agak kurang kelihatan juga dibikin zoom, dibikin gede ini. Ini ada puter-puter aja kalau mau di mode kabutnya gayanya. Nah semprotannya kenceng dan kabutnya pun bagus. Nah ini model nozzle juga ada handsfree nya jadi kalau misalnya cewek bisa dikunci ke belakang, dikunci. Nah itu bisa, jadi nutupnya pun hingga dilepas, kita bisa lepas langsung mati. Itu langsung mati pompanya juga auto off, jadi langsung begitu nozzle ditutup dia pompanya off. Dan ini bagus, dengan kabel penggerus ini bagus, nggak beda jauh sih kalau dari hasilnya dengan yang sebelumnya saya tes dengan yang DP537. Kayaknya semprotannya sama, entah ngitungnya kalau kapasitas 6 atau sama yang kemarin 4 tuh bedanya di mana, nggak ini. Tapi ini bagus. Ini kita coba pakai adapter power. Nanti saya mau coba pakai adapter yang lain. Oke, bro, mudah-mudahan ini jelas ya. Ini cuma ada 3 unit ini. Oke, makasih banyak. Silahkan langsung di order aja. Thank you.